IC kuning ini. Selamat pagi. Pada hari ini Ulan akan bawa teman-teman semua untuk jalan-jalan ke salah satu perumahan yang ada di negara Brunei Darussalam, yakni perumahan Mengkubau yang katanya merupakan perumahan terbesar dengan banyak unit di negara Brunei Darussalam. Bukan hanya saja kita melihat gimana sih unit-unit perumahan yang ada di Brunei, spesial hari ini Ulan akan bawa kalian untuk menjenguk salah satu bestie aku yang baru saja melahirkan kurang lebih 3 bulan yang lalu. Kalau kalian pernah mengikuti video aku dari beberapa saat yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu, aku ada sudah bikin video bersama gadis Bandung yang kawin dengan askar atau tentara negara Brunei Darussalam. Seru nih, mama-mama Indonesia bergosip-gosip di Brunei Darussalam. Kira-kira apa ya gosipnya ya? Yang diobrolin apa ya kira-kira ya? Oh, apa tuh suaranya? Apa ya? Oh, kereta melintas di atas. Suaranya sampai terdengar di bawah. Ke Telanai dulu. Farm gate. Ya Allah. Keledakan. Tapi sebelum itu Ulan akan cari buah sedikit di farm gate. Kalian ingat buah yang kubeli di video sebelumnya di Sunli Lambak? Itu aku salah pilih. Satu buah seharga $11 something. Tidak dapat termakan sama sekali, harus dibuang, busuk. Harap-harap sudah buka ya. Tapi belum di display semua sih sayuran. Ya aku memang nggak beli sayuran karena masih banyak. Ya kalau mau beli sayur terpagi ya kesini. Terpagi. Masih sepi. Karena belanja dikit nggak usah pakai troli ya. Nah yang aku beli kemarin tuh kayak gini guys. Jadi aku beli satu gitu. Nah kok tiba subuh busuk ya. Ini kok kayak apa ya? Masak gak sih? Tapi aku gak beli sebiji ya. Males, aku takut. Macam beli kucing dalam karung. Kita gak tahu dalamnya. Gak ada yang separuh-separuh. Akhirnya aku beli ini. Digendang-gendang dulu kata Kak Vin. Oke lah nih ya. Cakep sekali jagungnya, warnanya black. Hasil rekayasa genetik ini ya. Iya yang suka petai. Untungnya aku gak suka. Harganya kayangan. Apa ya namanya? Ah, gote kalau tempat aku guys. Aku mau makan ini, cak larangnya di sini. Japanese sweet potato yellow. Oh ini yang yellow. Oh, kayak gini, yellow-nya. Ini aja ya, dua. Tombo melek, wong Jowo. Ini yang purple. Ini yang enak. Aku suka yang ini, yang purple ya. Ini nggak jadi. Orang situ, kelarangan. Milih ini aja. Ini yang lokal. Lokal juga 3 ringgit per kilo. Tapi sebagai mama-mama yang perhitungan. Enggak, aku lebih suka yang purple sih ya. Ini iOS. Dari kemarin pengen makan ini sih. Ya, biar mood pahit tetap dicari. Karena memang hidup tak selamanya manis. Ada masanya pahit juga ya, sepahit pare ini. Yang warna kuning, yellow, 3 ringgit juga. Kayaknya uwes deh ya. Buahku yang lain masih epal. Di sini epal per piece per biji 6.000. 60 sen. Kita beli 4 saja kali ya. Wis cukup. Cakep
nih jalannya guys, macam jalan di kota Malang ya, melengkok-lengkok terus kanan kirinya hutan. Ini roundabout terfenomenal yang ada traffic light-nya atau lampu merah, roundabout Gadong. Berapa exit ya? Banyak deh. 1, 2, 3, 4, mungkin 4 exit ya. Exit 1. Kalian pasti bertanya, di mana sih kabel-kabel macam kabel listrik, kabel telepon kalau di Brunei ini? Di Brunei nggak ada kabel listrik sama telepon di atas yang berseliweran ya guys. Semuanya underground alias ditanam. Jadi kabel kayak UNN atau WiFi, terus kabel listrik, kabel telepon, semuanya di dalam tanah. Bersamaan dengan manhole. Nah kan, nggak ada kan kabel-kabel ya. Lampu jalannya pun tanpa kabel loh. Cari sarapan dulu guys di Roti Culture, yang katanya itu yang punya si artis Wuchun. Dia kelahiran Brunei tapi artis Taiwan kah mana ya, koreksi kalau salah ya. Di belakang sini, yang sebelah sana, ini yang merekomendasikan si Kak Olivia juga. Katanya itu enak, Roti Culture itu ranking nomor 1 dari versi Trip Advisor ya. Katanya sih, kita cobain apakah betul-betul enak. Ini Kedai Baru. Salah, tadi salah jalur. Jadi kayaknya di belakang dari Grand City ya. Tuh, Roti Culture. Deket banget kalau stay-nya di Grand City ya. Patesan tuh ngomong itu hari si Kak Olivia. Deket dari Grand City. Yuk, kita cari sarapan dulu di Roti Culture yang punya itu. Katanya si Wuchun. Wuchun tuh siapa sih? Hah? Ada yang tahu nggak Wuchun siapa? Katanya dia itu artis Brunei. Asalnya dari Brunei tapi tinggalnya di Taiwan. Gitu. Si Wuchun. Aku pun nggak tahu siapa Wuchun. Terus dia ini pemenang ranking 1 dari Trip Advisor ya, katanya Roti Culture itu. Yuk kita cobain ya. Belum buka, jam 8. Sedap and truly nyaman Roti Culture, dia punya slogan. Kita cobain. Ku kasih intip tempat dari Grand City. Lokasinya di area sini ya, pokoknya sih nyari ya. Jam 8. Aku kepagian, customer pertama nih guys. Jadi Grand City itu letaknya di situ. No, nih. Ini Grand City. Iya. Ya namanya kedainya memang Roti Culture, tapi makanannya enggak hanya roti saja. Macam-macam ya. Ada nasi lemak juga. Ini ada tempat main baby juga. Backgroundnya kampung air. Wow. Baru dibuka saja sudah ramai banget. Kita lihat menunya ya. Pastilah ini roti kosong favorite. Ada murtabak chicken set meal. Enak kali ya nih. Ini yang macam kayak di Hamidiyah. Dosai, seberapa banyak dosaimu? Nyaman ya, macam-macam ya. Ada makanan-makanan berat juga. Loh, tengok, banyak sudah orang di sebelah bagian sana. Oke, ini loh si Wuchun nih, yang belum tahu Wuchun. Aku pun baru pertama kali spill di arah Instagram si itu, ternyata yang punya ini. Oke, okay, one roti kosong. Set meal, mom, or just the other part? Which one? The set roti kosong. If roti kosong, it comes with the meat, the voucher, and you choose one from the meat. Kalau ada 590, salt saja. Oh, oke, okay, one set. You want roti kosong set meal, nah? Yeah. Okay, chicken curry or beef curry? Oh, beef curry. And choose one condiment from here. You want achar? Achar, ubi masala. Ubi masala. Ubi masala. Oke. Okay. Pemiliknya itu orang Cina, tapi yang bikin rotinya tetap saja orang India. Aku pikir
Oh, yang punya orang Cina, yang bikin roti jangan-jangan orang Cina ya. Tapi halal ya. Tadi ada logo halalnya di pintu masuk. Ya, walaupun di sini kedai China, tapi tetap saja ada logo halalnya. Nggak usah diragui ya, kalau sudah ada logo halal. Thank you. Sorry, ma'am. Later if you pay this percentage. Tariknya saja 2 ringgit 2. Kalau di kedai India, 1 ringgit. Kadang ada yang 80 sen juga. Bismillahirrahmanirrahim. Markicho. Enak, nggak seberapa manis. Enak banget. Karena aku memang gak suka manis dan gak minum manis-manis. Kalau nginepnya di Grand City terus ngesot saja ke belakang ya. Ke depan, ke sebelah sisi kanan dari Grand City Hotel. Kak Vin nanti kalau nginepnya di Grand City, kesini. Kak Vin kan sukanya di Grand City. Mantap, baru buka, yang makan sudah penuh. Halo. Halo. Ya. Thank you. Wow. Keren, satu baki guys, mantap nih, masih panas, ada kita seliur nih, lebih besar daripada yang kita makan di Hamedia di Penang kemarin ya. Pizza Indiaku apa nasibnya, apa kabarnya? Gak usah ke India guys, makan di Brunei saja sudah ada makanan-makanan India dan yang bikin juga orang India sih, bekas lihat apa saja yang ada di dalamnya, mantap kan? Nah. Ini isiannya, rotinya gede. Gede banget, guys. No, segini. Terus ini tadi apa ya? Lupa aku. Terus ini kuah. Kuahnya, pokoknya kuahnya ada 3 macam. Terus ini kari daging ya. Ini ubi kentang kayaknya. Ubi. Terus ini kuah dal mungkin. Mantap, kayak enjoy. Markicho. Mari kita coba guys, kalau makan roti ini itu khasnya harus pakai tangan ya. Ini roti ini gede banget. Cilo. Bah. Cilo. Bah. Gede sekali. Ya Allah. Aku bawain Kak Olivia juga sih, tapi aku angkat. Bismillah. Rotinya itu crunchy, ada krekes-krekes gitu. Tadi aku pakai kuah kari daging, sekarang aku pakai kuah dal ya. Ini kuah dalnya. Dalnya enak. Kalau yang suka asin memang kurang, tapi aku gak suka asin. Enak. Ya. Agak tawar dagingnya. Enak. Dagingnya tuh lembut. Crunchy banget. Kering gitu loh. Krekes-krekes ya. Tiga rasa. Oke lah, enak ya. Harus kalian cobain ya yang di Brunei. Gila. Baru dibuka jam 8 langsung orang hus menyerbu, guys. Ramai sekali tadi ya. Di area yang di luar tadi. Ini tapo buat si mamak cantik Kak Olivia. Astagfirullahaladzim. Ini jalan menuju ke rumah Kak Olivia, ke muara juga ini ya, highway. Gak tahu highway apa ini, guys. Yang penting highway atau lebuh raya. Efek kekenyangan ini. Kekenyangan makan roti kosong, roti parata. Brunei itu mana jauh sih guys, ujung sampai ujung saja nggak sampai 2 jam loh. Jadi istilahnya kalau kiralah dari Belait ke Muara itu juga nggak jauh. Wah, negerinya hanya sebesar Pulau Bali, kurang lebih segitulah. Jadi ya di sini itu kalau sekiranya kesana kesini ya deket.
infrastrukturnya pun oke okay, kan. Jadi nggak ada macam kayak lama, macet, apa gitu, nggak ada. Ini kita ini pertama kali guys kesini. Ini Jalan Raya Pancor. In a quarter of a mile, at the roundabout, take the first exit on Jalan Bukit Bintang 55. Ini 55. Ini 55. Right on Jalan Tanjung Selasa. Kelimpasan simpangnya. Jadi ini sudah perumahan Mengkubo dan merupakan perumahan terbesar ya. Ada 4.000 unit di sini guys. 4.000 unit rumah. Ya, kurang lebih lah ya. You've arrived at your destination. Banyak yang kosong ya. Kayak gini ya perumahan di Brunei, khususnya di Mengkubo ya. Ini namanya rumah teres nih. Jadi nggak beda jauh seperti perumahan di tempat kita di Indonesia juga. Tapi masih ada kawasannya. Ini dia, siapa namanya? Dia cantik. Jasmine. Jasmine, ya Allah lucu nih. 3 bulan ya? Iya, mau 3 bulan. Mau 3 bulan. Terus di sini ada pakai tradisi kayak mandi belawat enggak? Atau pakai tradisi Indo? Enggak. Enggak ya? Ya lucu sekali yo. Ya Allah gemuknya. Ini lucu nih. Tapi udah boleh ini kepala. Boleh. Boleh sudah ya? Ya Allah lucu nih, Re. Ngantuk, Re. Oh iya. Yuk kita traveling yuk. Ya, Thailand kah? Mana nih? Ini ya ampun. Oh, belum ya? Belum. Nanti bulan depan nih. Ya. Tapi anak Brunei ini, paspornya pasti Brunei ini. Ya. Anak Brunei. Kalau mamanya Indo, bapaknya Brunei, anaknya otomatis ya. Brunei ya. IC kuning ini. Masih ingat nggak ini di mana? Coba dibuka. Tak bukain ya. Di roti bukan? Iya betul. Kan mama yang rekomen roti culture. Eh gila, baru dibuka sudah rame ini, masya Allah. Iya, sampai sepetang itu. Semoga boleh nih. Cimana nih ya? Bisa lah. Takut. Ya Allah, subhanallah, gemuk sekali. Tapi itu enggak kalau malam? Enggak, kalau kadang. Enak. Pukul 6, pukul 5, pukul 6 petang tuh udah mau tidur. Oh. Nanti pukul 10 ganti di apa? Ganti baju. Ya lucunya. Jadi kalau Cimel tahu pasti, kan rencana besok dia mau datang Cimel. Ternyata enggak jadi ikut teman-temannya ke Bali. Kalau enggak, aku datang pasti Senin sama kakak Cimel. Dia seneng banget lihat deh. Takut. Dia nggak mau tidur di ituin lagi, kamu berdiri. Oh gitu. Okay. Sudah bisa apa? Balik, nggak balik sudah bisa. Nggak balik sudah bisa ya. Senang ya punya bayi perempuan tuh ya. Iya. Teman mamanya. Iya, bisa didandanin. Iya betul, bajunya kan cakep-cakep. Ini ngeliatin aja. Ini Bude nggak tahu ini bawa mainan ini kok. Ternyata umur repot, 3 repot. Tahun. Enggak apa-apa, Bude. Repot-repot, Bude. Tidak. Unboxingnya nanti kalau umur 2 tahun. Iya. Sebelum melahirkan gimana, Bu? Pakai apa, Bu? Mandi dulu, dandan dulu. Salep dulu. Aku pun dulu waktu mau operation yang barusan ini di Malaysia pun make up sama dokternya gini. Kalau mau operation tuh enggak usah make up ya. Iya, sama kata apa midwife ya. Sempat pasang kirai dulu. Alah. Pasang kirai dulu. Tidur. Tidur ya. Padahal ada orang berisik loh ya. Biasa. Udah jalan kemana saja? Belum kemana-mana. Keliling Brunei aja. Iya, kayaknya sudah ke restoran-restoran. Sudah di umur 5 hari. Kita nggak ikut tradisi di kita ya. Katanya kalau belum berapa, 40 hari nggak boleh meninggalkan rumah ya. Mamanya stres, Kak. Iya, terbiasa jalan sana sini ke Bali kayak itu. Kalau tradition kan 40 hari kan? Ya, nggak boleh. Hari nggak boleh. Tapi kalau bayi zaman sekarang mana ada tradisi seperti itu sudah. Kapan ke Indonesianya? Insya Allah tahun depan lah. Tunggu dia setahun ya. Lebaran. 6 bulan. 7 bulan mungkin ya. Iya.
bulan 12 kalau jadi ke Filipina ya. Wah, tapi belum bikin paspor ya? Belum. Di trial dulu. Iya, yang deket-deket. Tapi ya jauh sih Keke. 5 jam ya? Iya. Sama Nini ya, rame-rame kan? Tradisi rumah di Brunei itu kalau ada tamu pun pintu selalu sentiasa tertutup ya. Beda seperti di tempat kita Indonesia. Kalau ada tamu itu biasanya dibuka. Tapi kalau rumah-rumah Brunei memang seperti ini. Gimana rasanya melahirkan normal itu, Bu? Nikmat. Nikmat banget ya. Iya. Jadi ada berapa lama dari kontraksi sampai? Kontraksi dari 1,5 lahir pukul 10 lah. Satu setengah tengah hari? Satu setengah malam. Lahirnya 10 pagi? Iya. Nggak lama ya? Enggak. Setelah dipecahin ketubannya itu, baru. Dipecahin ketubannya kan pukul 8 pagi. 9.55 lahir. Tali keledar. Iya, tali keledar. Apa tali keledar? Akhirnya nggak lolos lessons-nya. Driving lessons-nya. Nggak lolos. Nanti coba lagi. Iya. Nanti lebaran 12 bikin lagi. Gagal. Tapi kan harus tes manual, bisa? Bisa manual. Waduh, kalau aku angkat tangan. Tes tertulisnya gagal. Gak kira tali keledar. Iya, tali keledar. Inilah suka dukanya jadi ibu ya, tapi lebih banyak sukanya kan? Iya. Princess Jasmine, Bude. Bude itu kalau Brunei, tua. Tua. Ah, namanya tua. Kalau yang terakhir, tante, itu bungsu. Oh, iya, bungsu. Yang tengah, ngangah. Ngangah. Kalau ini tua, memang sudah tua ya. Ini pasti bukan masakan sendiri juga. Oh, masak sendiri ya. Oh, masak sendiri. Oh, masak sendiri guys. Ternyata pandai masak loh. Apa namanya, Neng? Apa? Ini namanya apa? Tekwan. Tekwan, khas Bandung. Khas Palembang. Oh, Palembang kan itu. Pempek kan? Pempek dan tekwan. Oh. Ini sebenarnya sama kayak pempek, cuma dia teksturnya lebih kenyal gitu kan. Terus dimakan sama makan kuah. Kuah. Udah aku bawa balik saja sedikit saja. Hmm? Bawa balik saja. Ada kotak kan? Oh, okay. Wah, ini tamunya minta bawa balik ini. Khas Palembang. Tekwan Palembang, pempek juga Palembang. Wong Palembang satu tempat sama para queen ya. Oh iya, gak ngomong sendiri tadi. Masya Allah, Mel, lihat Mel lucunya, Mel. Ya ampun, lucu sekali. Nah kan, gak ada tindika? Emang bayi-bayi perempuan, udah. Okay. Udah satu saja, Neng. Gak apa-apa, dua. Ya Allah, jangan banyak-banyak. Satu banget. Hari ini tamunya pagi-pagi minta makan ini, Bu. Datang ke sini minta makan. Ah, boleh. Dikit aja. Uangnya tak bisa ya? Iya, mas. Ah, taruh saja di situ, nggak apa. Mekar, Kak. Oh, iya gitu ya? Iya, kan itu ada soalnya. Oh, ini menandakan baru belanja dari... Tara, isinya tekwan. Ini ngerampok tekwan pagi-pagi. Dadah, sayang. Nanti jumpa lagi ya. Wah, nangis aja cantik. Bye-bye. Dadah, sayang. Udah. Woi, pulang. Highway Lebuh Raya Muara apa ya? Enggak tahu lah, pokoknya highway dari arah Muara ini, guys. Aku tuh sebenarnya malas kalau bikin video itu di penjabakan karena pencahayaannya kurang terang. Jadi, penampakan tekwan tuh seperti ini. Saudara-saudara, ini ternyata dari ikan tenggiri sama tepung tapioka terus sama apa gitu, aku nggak tahu ya. Kita cobain ya tekwannya, warnanya putih. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir mirip ke empek-empek tapi yang direbus. Kalau empek-empek itu kan kayak digoreng gitu ya. Enak banget. Kuahnya pun seger. Ada mie-nya, mie kun ya. Hampir mirip ke bakso Malang juga rasa-rasanya. Enak sekali. Ini kalau ada sambalnya gitu enak ya. Jadi rezeki banget.
dapat makanan Indonesia. Jadi kalau kita makan makanan Indonesia di luar negeri itu macam kita menemukan sebongkah berlian, guys. Jadi dapat mengurangi kerinduan ke kampung halaman ya. Kita celup di sini ya. Bismillah. Ada rasa pedes. Ada kayak rasa kayak apa ya? Ke asam-asam sedikit, seger-seger macam kayak rojak. Enak. Hampir keempek-empek juga ya. Jumpa di video selanjutnya ya. Bulan mau rehat. Hari ini hari Jumat. Pukul 12 semua kedai di Brunei Darussalam wajib tutup untuk melaksanakan sembahyang atau sholat Jumat ya. Nanti buka lagi di pukul 2. Semua kedai, semua toko, semua office, semua perkantoran, semua jabatan-jabatan tutup hari Jumat. Sekolah juga tutup, kedai makan, kedai runcit, supermarket, kedai baju, semuanya tutup di pukul 12 sampai pukul 2 tengah hari. Wajib.